Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Barai TV dan Anamura Banten tentunya. Ini lagi dan lagi saya Rudianto bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian perlombaan di bulan Ramadan dalam festival Ramadan. Ini merupakan kegiatan yang terakhir ya. Ini puncak acara dari rangkaian kegiatan yang alhamdulillah telah terselenggara ya, dengan baik dan sukses. Ini pada tanggal 17 Juli ya, hingga 29 Juli ini ya, Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini merupakan puncak acara. Jadi di mana seperti biasa pemirsa, terselenggaranya acara ini merupakan kerjasama dari Barai TV dengan FSPP, Forum Silaturahim Pondok Pesantren Provinsi Banten, ada PT MSK, PT Mitra Sunda Kemakmuran, ada Aneka Sulayan Keken Bakery, ada juga HSBI Kota Serang, Ibu Non Seni Budaya Suam Kota Serang, boleh tepuk tangan. Ada juga Runner Banten ya. Dan yang pasti juga pemirsa kali ini untuk band religing kali ini merupakan terselenggara atas kerjasama Barai TV dengan SBI, Ibu Non Seni Budaya Islam Kota Serang ya. Dimana pada kali ini seperti biasa kelanjutan dari kemarin ya, bahwasanya memang alhamdulillah kemarin kurang lebih ada sub-band ya yang tampil, dan insyaallah hari ini juga akan 10 band insyaallah akan tampil. Dan sebelumnya pemirsa, bahwasanya ini nanti di hari ini juga akan ada sekaligus pembagian hadiah bagi mereka-mereka yang berhasil menjuarai berbagai perlombaan. Di antaranya ada pemenang Ustaz Cilik, pemenang Ustazah Cilik, ada juga pemenang Lomba Nasyid dan juga Karaoke, dan juga sekaligus di sebelah kanan saya ada piala. Ini untuk festival Cipta Band Religi. Boleh tepuk tangan ya. Ini teman-teman semua di sini, ini memperebutkan 3 ya, 3 piala ya. Luar biasa ini pialanya, besar-besar dari SBI Kota Serang. Dan pemirsa dan penonton di studio, saya akan memperkenalkan ketiga dewan juri ya. Yang pertama ada Kang Yudi Carik Hermawan. Kang Yudi Carik ini merupakan dari perwakilan Banten Blues Brother. Boleh tepuk tangan ya. Dan selanjutnya ada Mas Heru Kusuma Hadi. Mas Heru ini dari Kampus Banten Komunitas Musisi Banten. Ya, boleh tepuk tangannya. Dan selanjutnya ada Mas Purwo Rubiono. Ini merupakan Ketua Umum dari HSBI Kota Serang. Ya, boleh kita sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga dewan juri. Ya, ini ketiganya memang sudah berkompeten dalam bidang dunia musik ya. Dan selanjutnya kalau begitu di belakang saya telah hadir. Ya, ini ada peserta yang pertama. Kalau begitu kita boleh kasih pertamanya untuk band yang satunya akan membawakan lagu dari Dewa yang berjudul Satu dan membawakan lagu ciptaannya dengan berjudul Mohon Ampun. Ini dia, Natural. Waalaikumsalam.